Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman saduluran Salawase, kembali lagi di channel saya Febi Abdul Rizki. Buat teman-teman saduluran, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe ya di bawah ya, karena tombol subscribe itu gratis teman-teman ya. Mari kita bangkitkan channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan mereview sepeda yang ada di belakang ini ya. Sepeda ini sepeda yang sering saya naiki pada saat event-event ya. Biasanya untuk di belakang itu sekarang sudah ada sepeda kosti teman-teman ya. Dan biasanya sama saya itu dihiasi oleh bendera Indonesia dan bendera klub saya teman-teman ya. Jadi ini sepeda ini memang full gila dan full aksesoris kelontong sapi atau kelonong atau juga lonceng bisa juga teman-teman ya. Kali ini saya akan menghitung ada berapa banyak kelontong sapi di sini atau kelonong sapi yang ada di sini ya. Ada berapa banyak? Bentar lagi saya akan hitung teman-teman ya. Ini pernah saya di review dulu ya, tetapi ada tambahan aksesoris ya, ini tambah banyak teman-teman ya. Jadi seberapa kuat mental saya, jujur ya, saya kalau pribadi kalau ke klub biasanya hari Minggu itu memang jarang dinaiki karena mental saya itu tidak kuat teman-teman ya. Tetapi kalau di acara event seperti di luar kota atau di daerah Jawa Timur kayak seperti di apa Pasuruan atau Sidoarjo atau Surabaya, Jember, Lumajang, saya itu berani namanya. Tapi kalau dinaiki dari rumah ke daerah klub saya, memang saya itu mentalnya kurang namanya. Apakah teman-teman kuat mentalnya? Monggo datang ke rumah ya, nanti gue bareng ke klub saya ya, gue bersama ya. Oke, mari kita lihat ada berapa banyak aksesoris sapinya ya teman. Mari kita lihat. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman ya, inilah pemandangan sepeda aksesoris yang penuh dengan kelontong sapi atau kelonong sapi ya dan lain-lainnya. Biasanya teman-teman saat duluran ini menyebutnya itu berbeda-beda ya. Di sini ada jenis ya, istilahnya lonceng ya, lonceng kecil ya. Biasanya ini bisa digunakan di kaki sapi atau penari-penari gitu ya, biasanya menggunakan gini. Ini banyak teman-teman ya. Ada berapa? Ada berapa ini? 42. Ini ada 42 teman-teman ya. 42. Kita lanjut di sini dari atas ya. Ini ada ini. Ini juga. Ini ada Dragon Ball. Dragon Ball punya Son Goku teman-teman ya. Dan ini juga teman-teman. Ini ajian Chris Marmesem. Jadi kalau menaiki kayak gini nanti dikejar teman-teman ya. Dikejar sama seorangnya. Nah, di sini ada kelonong sapi atau kelontong ya. Ini yang besar, paling besar ya. Ini yang paling besar juga. Untuk yang lebih kecil ini teman-teman ya. Tanggung ini ya, ini yang tanggung, ini yang kecilan lagi, dan ini ada yang kecilan lagi teman-teman. Nah, ini juga ada teman-teman. Ini ada dua, yang di belakang ada tiga. Ini biasanya dinaiki di saat saya ada event. Oh ya teman-teman yang belum tahu ini bendera apa, ini adalah bendera Kosti ya, komunitas sepeda tua Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah terjun di dunia ontel, inilah bendera kita ya, bendera komunitas sepeda tua Indonesia. Inilah organisasi sepeda ontel teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu. Mari kita banggakan Kosti ya. Ini biasanya di saat saya ada event, di sini ada bendera, bendera klub dan bendera Indonesia teman-teman ya. Jadi banyak aksesoris yang saya pasang di sepeda ini teman-teman. Oke ya, karena saya itu ingin menghitung aksesorisnya, mari kita hitung ya.
sini 42 teman-teman ya, 42 42 43 ya, 43 44 45 46 46 47 48 ya, 48 49 50 teman-teman ya. Untuk yang depan saja 50 aksesoris ya. 50 kita hitung yang besar di sini. 51 2 3 dan 4 5 6 7 8 8 9 9 10 ini 60 60 60 ini ada berapa Bi? 60 ya? 60 ini ada 60 teman-teman ya. Jadi 60 tambah 60 120. 120 121 122. 122 tambah ini teman-teman ya. 122 tambah ini 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti 128 ini ya. 128. Ini ada 128 aksesoris ya. Banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, harganya berapaan ya?" Untuk harganya memang kalau jenis kelontong sapi memang tidak ada harganya ya. Itu tergantung dari si penjual pasang berapa. Terus kita itu cukup menawar sepedanya, teman-teman ya. Beh, cukup menawar kelontongnya ya. Nanti dealnya berapa, teman-teman. Contohnya kayak gini, teman-teman ya. Kalau untuk yang besar kayak gini, ini tidak ada harganya, wes, karena tidak ada di pasaran. Kalau bunyinya, wah. Bunyi kan nih. Jadi begitulah teman-temannya bunyinya ya. Rame banget teman-temannya. Jadi kita itu sebelum jalan kita menghitung dulu ya, karena takut ada yang jatuh teman-teman. Tapi kalau yang besar-besar ya tidak mungkin ya. Kalau untuk sepedanya, ini sepedanya ukuran 60. Ini memang tidak ada mereknya ya. Ini sama saya memang tidak ada mereknya. Meskipun teman-teman ontelis banyak yang komentar, ini sepeda ini, sepeda itu bang. Tapi saya kurang yakin. Jadi saya tetap dinamakan sepeda unik, sepeda kelontong sapi ya, full aksesoris ya. Tuh lampunya lampu biasa. Seberapa kuat mental Anda, maka naikilah sepeda ini teman-teman ya. Jujur saya pribadi kalau untuk ke acara event-event ya, kalau menaiki sepeda ini memang tidak malu. Tetapi kalau dinaiki ke klub ya, karena ke kota ini jalurnya istilahnya kalau di rumah itu masih kawasan desa saya, jadi saya itu agak malu teman-teman. Di sini banyak ya. Kalau untuk ini baru teman ya, ini buatan baru. Ini kalau baru kayak gini ya. Kalau yang sebelah sana itu masih original ya. Ini teman ya. Ini ori. Ini masih ori semua ya. Ini klasik semua. Klasik. Ini buatan tipe dulu. Kalau kita mencari kayak gini sekarang itu angel ya. Meskipun ada biasanya sangat mahal. Kalau untuk bell dokernya memang sama saya ditaruh di sepeda yang saya khususkan ya, maksudnya khusus bell doker ada. Ini juga teman-teman ya. Kalau ini pernah ditawar sama anu daerah yang punya channel sapi itu apa? Yang punya channel YouTube Setia Frame, Setia itu teman-teman, daerah sana ya. Lupa namanya saya, itu pernah ditawar. Dan ini pernah juga laku teman-teman yang dulu teman-teman.
Jadi seperti inilah pemandangan sepeda saya. Buat teman-teman yang ingin menaiki sepeda ini, monggo main ke rumah ya, karena nanti kita itu bisa goes bareng. Setelah itu kita naiki. Ini ya. Ah. Ini yang bawah juga nama besar ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Saya mohon bantuannya ya untuk klik tombol subscribe. Mari kita bangkitkan channel ini agar channel ini terus berkembang. Salam Febi Abdillah, saat duluan, salawasi.